dulu. Iya, enggak apa-apa. Saya dua ya, Pak? Oh, dua. Ini kalau jualan dari jam berapa nih, Pak? Sampai setengah delapan gini. Sampai setengah delapan. Iya. Selanjutnya, keliling? Keliling, oh iya. Itu ada yang beli lagi. Ini bisa ijo pakai rasa apa nih, Pak? Pandan. Oh, pandan. Iya. Oh, jadi buburnya rasa pandan itu ya? Ya, pandan. Ini ketan hitamnya ya, Pak. Ini lagi beli bubur kacang hijau, tapi buburnya rasa pandan ya, Pak ya? Iya, rasa pandan. Kalau di sini sampai setengah delapan. Setengah delapan. Nanti keliling. Kelilingnya kemana, Pak? Ke Kamurang. Oh, Kamurang. Iya. Sampai jam berapa, Pak? Karena sampai jam 11. Jam 11. Ya, tergantung ramainya gitu. Iya. Bisa sampai siang juga ya, Pak? Sampai sore gitu ya. Wah, akhirnya kan iya. Dengan Pak siapa, Pak? Apa? Namanya Bapak? Pak Nurdin. Pak Nurdin. Iya. Oh iya, asli mana, Bapak? Jawa Tengah. Mana? Brebes. Oh, Brebes. Iya. Oh, Bumi Ayu. Jualan udah lama, Pak? Jualannya udah lama? Ada 30 tahunan. 30 tahun? Iya. Masya Allah. Belum ramai di sini juga. Oh. Belum, ini masih, belum ada PT, kita udah di sini. Berarti masih sepi gitu ya, Pak? Iya, masih sepi. Tanah belum laku, tanah. Oh. Tanah gitu masih murah kali ya, Pak ya? Murah, iya. Berarti di sini terus jualannya? Di sini terus. Oh. Udah 30 tahun. Masya Allah ya. Udah lama juga ya. Belum ada PT. Iya. Waktu awal-awal jualnya berapa nih, Pak? Apanya? Waktu awal jualan dulu jual buburnya berapa? 50 perak. 50 perak? Iya. Serius? Iya, benar. 50. Sekarang udah 5.000 ya, Pak ya? Sampai 50. Sampai 250 perak. Kadang 500 saya jual gini gitu. Oh. Ini Bapak kalau bikin berapa ini, Pak? Kacangnya berapa kilo, Pak? Kalau kita mah nggak banyak ini kalau lagi rame itu 2 kilo. 2 kilo. Iya. Itu jadi ininya berapa? Jadi berapa bungkus? Kadang-kadang 100 bungkus sampai kalau 2 kilo sampai 200. Oh, nyampe 200. 200. Kalau ketannya sih nggak banyak ya, Pak ya? Ketan hitamnya ya? Seliter. Oh, seliter. Jadi buburnya beda dari yang lain nih. Buburnya rasa pandan ya, Pak ya? Jadi kebanyakan yang beli yang mau berangkat kerja ya, Pak ya? Iya, yang berangkat. Di kampung-kampung itu biasa orang-orang sininya gitu. Warga sekitar ya, Pak ya? Lah kampung sendiri gitu. Iya, karena udah kenal semua. 30 tahun. Iya. Mantep. Boleh, Pak, nambah satu lagi, Pak? Oh, ah, tiga. Kalau pulang ke Bumi Ayu hari kadang-kadang 2 bulan tuh, paling lama 2 bulan. Paling lama 2 bulan ya. Sebulan pulang. Iya. Di kampung berapa hari biasanya kalau ini? 15 hari, kadang-kadang tergantung ada kesibukan di rumah gitu. Oh iya, kalau ada pekerjaan yang iya, ini ya, Pak. Kadang-kadang kalau kita di sambil tani. Oh, sambil tani, iya. Nyambi gitu ya, Pak. Iya, kalau istri kan di rumah. Kalau musim
Enggak lama di kampung ya. Kalau bapak di kampung ada yang gantiin atau gimana pak? Enggak ada. Jadi libur aja gitu ya? Oh. Kalau bulan puasa itu memang satu bulan libur. Saya kira tuh aplusan gitu. Enggak ya? Aplusan. Jadi ini bapak juga gerobak sendiri ya pak ya? Iya, sendiri. Iya, mantep nih teman-teman. Ya, mudah-mudahan makin berkah ya pak ya jualannya pak ya. Amin ya. Jadi ini jualannya di pinggir jalan di kampung Cikedokan, desanya Cikedokan, kecamatannya Cikarang Barat atau sebelah selatannya ini ya, Balai Desa Cikedokan. Baik teman-teman, ini dia bubur kacang hijau dan ketan hitam pandan ya. Tuh. Jadi ini ada campuran rasa pandan ya. Ini harganya Rp5.000 teman-teman. Mari makan. Bismillah. Mantap nih. Mantul nih. Enak, buburnya enak, lembut. Dan wangi pandan. Mantap.